Akhir? Oh iya, ini pertanyaan yang berulang-ulang. Dan sering kali ditanyakan orang tentang bagaimana orang yang mah itu berpuasa, ya. Ingat, mah itu kan berbeda-beda tingkatannya, ya. Ada orang kan cuma nyeri-nyeri sedikit saja, ya. Ada orang yang sampai berat, sampai muntah-muntah, ya. Kalau datang serangannya, ya, dan sebagainya, ya. Nah, salah satu teori yang sekarang mulai yang dipakai sekarang yang terbaru, dulu kan orang mengatakan mah itu karena pikiran, karena pola makan yang salah, bla bla bla. Tapi teori terbaru mengatakan bahwa mah itu penyebabnya infeksi, kuman, yang namanya kuman HP, Hippopylori HP, Helicobacter pylori HP, bakteri HP namanya, kebanyakan HP, Helicobacter pylori. Jadi bukan pikiran, bukan karena terlambat makan, tapi karena kuman. Karena kuman berarti obatnya apa? Antibiotik. Gitu ya? Nah, kalau Anda ke dokter, pasti dia kasih antibiotik. Tidak semua dokter juga seperti itu, karena ini baru pertemuan. 3 tahun lalu penemunya itu dikasih hadiah Nobel. Seorang wanita dari Australia mendapat hadiah Nobel gara-gara meneliti tentang Helicobacter pylori itu. Jadi di ilmu kedokteran ini pun masih sangat baru, ya. Belum, tidak sangat baru sih, tapi sudah 10-20 tahun terakhir ini. Nah sekarang bagaimana dengan pengobatan alami? Kan secara, kalau kita bicara herbal, seperti temulawak, kunyit, itu kan semua mengandung antibiotik. Ya. Jadi kalau Anda berpikir, ah ini mah saya ini karena penyakit infeksi, ya kan? Berarti, dan saya berniat mau membunuhnya kuman ini dengan herbal alami, minum temulawak atau minum kunyit, ya, sebelum begitu bangun pagi, ya, minum madu juga, ya, sebagai antibiotik, antiinflamasi. Kemudian Anda berpikir, insya Allah sembuh. Ya. Jadi jangan berpikir ini penyakit seumur hidup. Kalau kita bilang penyakit seumur hidup, yang senang siapa? Yang senang siapa? Dokter, karena Anda akan jadi langganan dokter. Yang lebih senang lagi siapa? Pabrik obat. Ya, kenapa? Jadi Anda taruh di kepala, ini bukan penyakit, ini penyakit yang bisa disembuhkan. Karena memang pikiran juga ini membuat kita juga selalu terbawa-bawa. Ah ini penyakitku dari dulu ini. Iya. Jadi sampai sekarang kok penyakit juga seperti itu kan? Karena pikiran memberikan dampak yang nyambung kepada fisik kita. Jadi coba pikir, ah ini enggak. Ini penyakit pasti bisa diobati. Coba minum. Gampang sekali. Bukan temulawak. Itu temulawak ya. Kunyit. Ya. Itu temulawak ya. Itu diiris kecil-kecil saja. Diiris kecil kemudian dikeringkan. Setelah kering. Coba itu yang direbus. Diminum airnya. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau kita memang, atau mau jadi berlangganan dengan jamu juga, tapi kan tukang jamu masa jam 6 pagi sudah lewat, kan enggak ada ya. Karena kita harus minum itu, Pak, pagi hari sebelum makan apa-apa.